Ini sama ini. Ini sama-sama birahi. Ini bareng satu kandang. Satu indukan, Pak? Iya, satu indukan, satu bejantan. Satu indukan. Untuk tingginya sama. Sama. Ya? Tingginya 172. 172. Iya. Ini juga doro siapan. 72 apa 172? 172. 72. Untuk bentuknya kepala. Kepala sama ya, Pak, tanduknya sama. Sama. Ya kalau ini untuk sejauh warna aja ya. Untuk apa ya namanya? Breeding biasa, Mas. Tapi insya Allah sih dengan spek seperti ini nanti bisa apa namanya? Melahirkan anak-anak bagus, karena yang utama itu kan bukan dari indukannya ya, dari pejantannya. Dari pejantan. Iya. Kalau betina itu kan hanya wadah. Tapi setidaknya wadah itu ya punya kriteria juga. Ini telinganya juga lumayan panjang. Untuk harga yang ini berapa, Pak? Ini sama ini, Mas. Ini sama nanti dijualnya ya pas hamilan. Pas hamil? Pas hamil ya jual dengan 3,5. 3,5 ya? 3,5. Untuk tanduknya mirip. Memang... Ya satu wadah. Cuma beda warna gitu aja. Beda warna ya. Dulu induknya coklat kok itu. Dulu induknya pala merah. Oh gitu. Ini dikawinkan belum, Pak? Belum. Ini belum. Ini juga belum sama nih. Sama. Tinggi 72 cm ya, Pak ya. Iya. Usia 10. Ini usia 10 bulan. 10 bulan. Birahi pertama. Birahi pertama, kalau memang saya mau lewatin ya paling nanti diambilnya pas kawinnya pas birahi kedua. Birahi kedua 1 tahun. Berarti 2 bulan lagi. Kok jauh sekali jaraknya? Iya. Karena birahi pertama 10 bulan, birahi kedua itu 1 tahun. Nanti birahi ketiga biasanya itu dia angka 14 bulan. Nah, 14 bulan itu udah maksimal. Kalau 14 bulan itu tetap tidak dikawinkan, namanya kalau bahasa sini kelantran. Kelantran itu ya telat kawin. Akhirnya enggak pengin kawin nanti, Mas. 3,5 berarti dikawinkan di 4 bulan lagi berarti dengan harga 3,5, Pak. Oh, ini nanti kalau misalkan dikawin sekarang nih. Hmm. Berarti kan di usia 12 bulan kalau memang dia hamil, udah ketahuan itu, Mas. Kan kita pelirit putingnya nih. Misalkan nanti pas udah dikawin, nah kita pelirit putingnya nih. Ini putingnya 4, Pak. Iya, putingnya 4. Kalau kita pelirit, kok keluarnya sudah seperti madu, berarti ada kemungkinan besar jadi. Yang itu putingnya berapa? Ini 2. Oh, 2. Ini 4. Nah, ini 2. Oh ya, ini 2. Ini sama nih. Ini sama nih, putingnya juga 4. Oh, 4 yang ini. Ya ini 4. Induknya apa ini? Bukan. Bukan. Indukannya udah laku, Mas. Karena di sini prinsip saya tidak ada kambing yang tidak dijual. Gitu. Ya semua kambing dijual asal harganya cocok. Pejantannya pun sama, kalau harganya cocok ya saya jual. Tuh masih bisa tumbuh lagi. Iya, ini masih mau gede lagi. Biasanya kalau birahi pertama itu hanya untuk pembentukan badan. Pembentukan badan. Oke, 3,5 ya, Pak ya? Ya,